Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-205. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fil hadis wafdi Abdul Qais wa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la shajji Abdul Qais inna fika khuslataini yuhibbuhum Allah al-hilmu wal anah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada hadis utusan Abu Qais, di dalamnya disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Asyaj Abu Qais, sesungguhnya pada mulutmu ada dua sifat yang dicintai Allah, iaitu lembut dan juga sabar. Okey. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW memuji satu orang, kan? Satu utusan. Dan Nabi SAW mengajarkan, walaupun Nabi SAW memuji, kan, maksudnya Abu Qais, tapi kita boleh belajar satu benda, iaitu ada dua benda yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mulut seseorang itu, kan. Yang pertamanya lembut. Lembut di sini maknanya perkataannya itu bagus, kan, dan juga sabar. Okey. Jadi kita ni dalam satu hadis yang lain ada dua lubang yang banyak menjerumuskan manusia itu ke dalam neraka. Satu lubang mulutnya, yang kedua lubang kemaluannya. Okey, maknanya dua lubang yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, satu lubang mulutnya, yang kedua lubang kemaluannya, kan? Lubang kemaluannya kalau dia tidak dapat tahan untuk maknanya melakukan benda-benda haram, kan? Perzinaan dan sebagainya. Mulut ni iaitu mengeluarkan perkataan, kan? Mengeluarkan perkataan. So jadi mulut kita ni satu benda yang maknanya melambangkan apa dalam hati kita. Dia ibarat teko. Kalau air dalam teko tu air yang bagus, air yang sedap, air yang segar, fresh orange contohnya, kan, air buah-buahan, maka yang keluar adalah air buah lah. Tapi kalau yang dalam teko itu teh basi, yang keluar juga adalah teh basi. Jadi mulut ni dia lambang kepada apa yang ada dalam hati. Okey. Jadi antara nak memperbaiki mulut ada dua benda. Okey. Yang pertamanya adalah lembut. Lembut ni daripada sudut sama ada intonasi ataupun patah-patah perkataan. So perkataan ni kita kena pilih, ya. Kita kena pilih. Okey, salinkan tambahan kepada ilmu kita ni. Ada lima benda. Okey, calinkan, ya. Kita ni disuruh cakap terus terang. Balighu qulil haqqo walau kana murran. Bercakaplah benar walaupun pahit. Okey. Kecuali dalam lima perkara. Kecuali dalam lima perkara. Kan? Maknanya ini kita nak belajar cara bercakap, seni bercakap. Kita disuruh untuk terus terang semua benda. Cakap benar walaupun pahit. Ini perkataan yang biasa kita dengar daripada hadis Nabi SAW. Tapi ada lima benda kita tak boleh nak cakap terus terang. Okey, yang pertamanya iaitu jika berlaku, kalau bercakap tu kemudaratan dia lebih besar. Kan? Kita boleh terus terang tapi kemudaratan dia besar. Okey, contoh kita jumpa satu orang yang kita kenal, dia tu makpit, makpit. Makpit ni tahu istilah untuk orang dadah, kan. Makpit, dia tanya kat kita, dia kata, makcik, jiran sebelah ni balik kampung ke? Kita tahu dia balik kampung tau. Kita cakap, seminggu dia balik. Confirm malam ni dia pecah masuk rumah. Okey, kan bercakap benar walaupun pahit, kan? Tapi dalam lima perkara, tak boleh nak terus terang. Tak tahulah makcik ni. Kan rasa macam ada je nampak rasa. Memang kita nampak dia keluar, mana rasa macam nampak je. Pertama, jika kemudaratan tu lebih besar. Yang keduanya, jika permusuhan. Okey, permusuhan, berlaku permusuhan. Contoh, kita duk menyampaikan perkataan-perkataan orang kepada seseorang. Walaupun perkataan tu benar. Kan? Kita pah-pah. Ajah-ajah. Noh, ajah sana tu cakap cakap apa nama dekat ajah ni begian. Walaupun perkataan tu benar. Tak boleh nak sampaikan. Kalau dia permusuhan. Kan? Yang ketiga apa? Yang ketiga dalam peperangan. Dalam peperangan tak boleh nak cakap terus terang. Satu orang kena tangkap, kan, saya ni kan jujur orang dia.
Jeneral saya tu ada nyuruk tepi tuan tu. Tak boleh eh. Dalam peperangan tak boleh. Okey. Yang keempat, keaiban yang telah Allah tutup. Keaiban telah Allah tutup dah diam. Kan? Jangan dibuka cerita tu. Orang semua ada keaiban. Kan? Kita ada cerita masing-masing waktu muda yang mungkin aib, tak usah cerita. Kononnya kita rasa macam biarlah orang kata kita, jadi kita akan lebih tawaduk. Tak, bukan tu cara dia. Saya pernah jumpa orang dia saja menghina-hina, buka cerita aib dia, kata pepatah Melayu membuka pekung di dada. Kononnya biarlah, tapi tak boleh. Keaiban Allah telah tutup dah diam. Kan, kita jumpa budak muda, kita kata nak Pak Haji ni nampak aje AJK masjid. Dulu kaki ekor kau tu tak? Tak saya cerita. Tak ada siapa pun tahu. Kan, keaiban telah tutup. Yang kelima apa? Perkataan-perkataan yang jahat. Perkataan-perkataan yang tidak beradab. Sekalipun betul, tak boleh sebut. Sekalipun betul, kena pilih perkataan yang lain. Perkataan yang negatif. Contoh, kita ikhlas, kita jujur. Kita jumpa satu orang tu, kata-kata, minta maaf lah ya. Saya ini metode terang orang dia. Saya minta maaf ya. Bukan awak ni macam beruk lah. Tapi saya minta maaf lah. Tapi ya. Saya tahu terang je orangnya. Saya ada hati baik. Tapi saya memang tahu terang je. Tak boleh ya? Tak boleh. Kawan ni macam monyet lah saya nampak kan. Tak boleh. Saya jujur apa? Bercakap benar walaupun pahit. Tak boleh. Jadi, dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa ada dua benda yang Allah suka pada mulut. Yang pertama lembut. Lembut perkataan, maksudnya kita memilih perkataan yang bagus. Dan juga intonasi. Intonasi ni maknanya lingkup suara tu. Lingkup suara ataupun pitching dia kan. Pitching dia. Maknanya dia punya pitching suara. Suara kita ni dah ada level dia tau. Dah ada level dia. Saya dalam bidang maksudnya bicara, kata ni, bercakap ni, dia ada kursus dia. Kan? Ada orang yang macam saya boleh sampai 16 level. Kan? Ada orang yang boleh lebih daripada tu. Ada orang lebih kurang daripada tu. Contoh. Saya mula daripada pitching lebih bawah. Ni cerita nak cerita lembut intonasi. Saya cerita daripada bawah. Kan? Kita sebut nama Allah. Kalau nanti boleh, kita boleh test kat kereta, kat mana. Daripada bawah. Allah. Allah. Level 2. Level 3. Allah. Level 4. Allah. Level 5. Allah. 6. Allah. 7. Allah. 8. Allah. 1. Allah. Okey. Saya boleh sampai 16 ya. Ibu-ibu agak mungkin boleh sampai 20 20 malam biasa bahasa jerit lelaki kan. Apa? 20 kan. Mungkin saya tak tahu kan. Kita kena test dulu kawan. Biasa jerit lelaki mungkin 20. Okey. Kalau kita nak bercakap benda yang memujuk, benda yang maksudnya kita minta maaf, guna intonasi level 1, 2 dan 3. Kan? Contoh, kita memujuk kan? Saya minta maaf lah ya. Kan? Adakah intonasi kita lembut meminta maaf kalau kita guna level 9? Saya minta maaf! Boleh? Tak kena. Kan? Kematangan memilih perkataan dan kematangan memilih intonasi kita panggil. Apa nama level suara tu. Kan? Kita memujuk suami ke isteri ke anak-anak kita lah. Anak-anak remaja kadang kita berhadapan dengan pertentangan dia punya identiti dan idea level 1, 2, 3 kan, Alung jangan macam ni Alung kan, maksudnya kan bold. Okay. Kalau keadaan biasa kita bercakap biasa level 4 sampai 6 ataupun 7 kita panggil boleh disebut sebagai smiling voice ni macam kalau bercakap tu maksudnya 4, 5, 6, 7 contoh macam sekarang ni saya gunakan mungkin 5 kan, 5. Jadi orang akan nampak kita mesra. Assalamualaikum makcik, apa khabar? Kan? Assalamualaikum makcik.
takut macam tu. Siapa ni kan? Boleh. Kan? Maknanya bab 5 kan. Cuba tengok macam kalau kita nak terbang, kan? Cuba tengok intonasi dia level apa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendarat sebentar lagi. Sila pasangkan tali pinggang glider, tingkap meja diletakkan tempat asal dan tingkap maknanya dibuka, kan? Itu kan smiling voice, kan? Mungkin itu dalam mungkin 4 lah 4. Jadi bercakap biasa. Kalau bercakap benda yang tegas, menyampaikan sesuatu 7, 8, 9, contoh macam khutbah. Khutbah macam ayah-ayah, abang-abang kalau baca khutbah kena latih suara tu. Kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Kan? Awalnya 7, 8, 9. Kalau sidang Jumaat sekalian, bertakwalah kepada Allah. Bukan saja jemaah tidur, kita pun mengantuk. Okey. Ada level. Jadi Nabi SAW sebut kan bahawa pada perkataan mulut ada yang Allah suka. Pertama, lembut perkataan itu dan juga intonasi. Kita ada kematangan memilih perkataan dan intonasi yang sesuai. Kan? Jadi maksudnya macam mana kita nak mengekalkan ketika marah tapi intonasi kita tetap 4, 5. Marah ni tapi kita boleh 4, 5, kan? Jadi maksudnya jadi itu terbagus, itu kematangan, itu kena latihan, itu kena ada ilmu dan kena ada awareness. Perasaan pitching tinggi ni. Kan kenapa orang kalau dia baik dia akan bercakap pelan-pelan, kan? Tapi kalau orang marah dia bercakap menjerit-jerit macam seolah-olah jauh. Dia bukan jauh telinga itu tapi jauh hati itu, kan? Lepas tu bercakap tengok dekat depan ni je, kan? Sebab jauh hati tu. Jadi dia menjerit-jerit seolah-olah tak dengar abang tu, kan? Jauh hati tu. Jadi bercakap macam ni biar dia macam dekat juga. Okey. Yang pertama lembut. Yang keduanya sabar. Okey. Sabar di sini adalah macam mana kita, satu tadi kita memulakan perkataan. Yang kedua macam mana kita menyahut satu-satu perbualan. Okey. Ada orang jenis dia. Ni kita nak cerita inborn, lahir-lahir. Jenis dia ada reaksi spontan. Saya kalau ada kursus forensik insan tu saya ceritalah ada jenis orang ni. Dia ada reaksi spontan. Kalau orang cakap dia akan awak ni. Dia ada reaksi spontan. Peninglah kepala. Susahlah. Dia ada reaksi spontan. Jadi orang-orang yang ada reaksi spontan ni dia kena tahu, oh dia ni jenis ada reaksi spontan. Kan? Ada orang jenis macam tu. Kan? Dia bercakap dulu, berfikir kadang-kadang. Dia dulu. Dia tak boleh dulu. Tak bolehlah, peninglah kepala. Kemudian lepas 3 minit boleh fikir. Bolehlah. Dia reaksi spontan. Jadi maknanya ada orang jenis macam tu. So kita kena kenal diri kita. Okay? Ada orang reaksi sinis. Sinis, kan? Memang inborn dia ada jenis orang yang reaksi dia sinis. Kan? Sinis ni mulut dia sarkastik. Mulut dia tajam. Kan? Contoh suami cakap kan. Sedap awak masak hari ni. Kenapa? Semalam tak sedap ke? Mulut dia sinis. Dia tak spontan tapi di sini dia tajam. Memang jenis macam tu. Ada orang tak macam tu. Ada orang jenis macam tu. Ada orang memang lembut perkataan dia, kan, sabar. Ada orang inborn dia macam tu. Reaksi sinis. Jadi dua reaksi ni itu kita kena perasan diri kita. Ada orang memang tak. Ada orang memang jenis macam tu. So kalau anda kata kita tu jenis macam tu, reaksi spontan ataupun reaksi sinis, so kita kena ada ilmu. Okey, kena ada awareness. Awareness tu kena ada kesedaran. Ni tak kena ni. Kan? Bermula memperbaiki diri itu dengan kesedaran. Kan? Kesedaran. Kalau tak ada kesedaran, susah nak memperbaiki diri. Macam kita lah naik kereta, kita kena ada kesedaran tentang apa yang dikatakan kereta kita ni bermula ada masalah. Kan? Kalau kita tak ada kesedaran itu, maka kita takkan boleh jaga kereta kita. Temperature dah naik, masih banyak lagi padahal air dah kering tu. Tak ada pengetahuan, tak tahu, tak ada kesedaran benda tu. Kan? Tayarnya dah pancit kecil pun tu tapi banyak lagi kan datang kan. Tak isi angin pun. Dia punya servis dia dah lebih dah daripada sepatutnya. Jalan je kan. Maknanya ada orang kadang-kadang dia apabila tak ada kesedaran, dia susah nak baiki. Sama juga dengan diri kita. Kalau kita tak ada kesedaran, kita susah nak baiki diri. Jadi mana kena ada kesedaran. Tak kena ni, kan?
mulut tak kena ni kan, dia kena ada ilmu lah. So datang kelas macam ni bagus kan, kita boleh berfikir ada kesedaran kan. Jadi dua benda pada mulut yang Allah SWT suka, yang pertamanya iaitu dia makna lembut, lembut ni perkataan ataupun intonasi, pandai, matang, ada kematangan di situ. Yang keduanya sabar, sabar tu bagi orang yang ada reaksi spontan ataupun reaksi sinis, spontan dia kan, ataupun sinis.